Bismillahirrahmanirrahim. Peluru petunang. Bab 2. Tawar bisa. Fasal pada menyatakan tawar. Jikalau kena ubat bedil atau dipagut ular. Jikalau dipagut ular, maka bacakanlah pada tempat yang kena pagut itu atau pada tempat yang kena ubat bedil itu. Maka inilah yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Dengan berkat tawar Ali. Tawar seperti air, tawar sejuk seperti nasi dingin. Dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejuk tawar Muhammad. Sejuk tawar baginda Rasulullah. Segala yang tajam, tumpul. Segala yang bisa, tawar. Segala yang nyala, padam. Segala yang hangat, sejuk. Dengan berkat kata, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka ditiupkan pada tempat yang kena itu, iaitu jikalau kena ubat bedil. Kemudian daripada tiup itu, maka mamah daun tin dan semburkan pada tempat yang kena ubat bedil itu. Jika kena pagut ular pula, maka hendaklah ambil akar saga kenderi yang putih sekerat, hitam sekerat. Adapun syarat mengambilnya itu, hendaklah pada hari gerhana bulan. Jika tidak boleh ketika itu, hendaklah pada hari Selasa. Dan hendaklah kita membawa sirih sekapur dengan kemenyan ke pohonnya itu. Kita bakar kemenyan itu serta memberi salam kepada Nabi Ilyas. Lalu kita jabatlah. Jangan diberi tindih bayang. Dan akar saga kenderi itu sudah dibasuh cuci-cuci, maka bubuhkanlah kepada tempat yang dipagut ular itu.